Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'an fi ulumi fi darin amin. Wa ayyaknuta dan bahwa dia berkunut fi i'tidali rak'atil akhirati min as-subhi kulla yawmin, pada i'tidal rakaat yang akhir daripada salat subuh kulla yawmin, setiap hari. Ya, ini amalia kita, setiap hari kita kunut. Walau qodoan sekalipun kunutnya kunut qodo. Awal salat subuhnya subuh qodo. Ya, sekalipun salat subuh qodo. Ba'da itsyanihi bi dzikril waridi. Baca kunutnya setelah mendatangkannya orang itu dengan zikir yang wari. Jadi setelah kita baca yang tidak, kita kunut. Jadi baca dulu tuh zikir yang wari, jangan langsung kunut aja. Jadi jangan langsung kunut, baca dulu zikir yang lagi yang tidak. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh mil'u boleh mil'a. Fi'u itidalihi pada itidal wa huwa ila ka'u ila min syai'in ba'du. Yaitu sampai bacaan min syai'in ba'du. Wa minal witri, dan daripada witir finis pisani pada setengah yang kedua min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Ya. Jadi salat witir yang ada di bulan Ramadan, di tengah bulan Ramadan. Ya. Dan ada pengertian di luar ini, ay fi tidali ma yaqau witran lin nisfil akhiri, artinya pada i'tidal apa yang terjadi witir bagi setengah yang akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fasyamilal itar biraka'atin, maka meliputinya akan mengganjilkan dengan satu rakaat. Ya, biasanya kita begitu. Nanti yang di rakaat yang terakhir satu. Jangan sekaligus tiga, jangan. Ya. Mungkin dua salam. Yang terakhir satu. Boleh, tapi khilaful aula. Khilaful aula, bertentangan dengan yang lebih utama. Jadi enggak bagus juga. Falau qada, maka jika kalau dia mengqada fihi padanya witra ghairi, akan witir lainnya. Jadi dia mengqada, ya, witir, dia mengqada witir di situ. Witir yang dulu-dulu bahwa lam yaknut, maka dia, atau yang kemarin-kemarin, enggak usah qada. Oh, enggak usah kunut. Jadi kunutnya yang waktu itu. Ya, yang waktu itu. Kalau kunut yang kemarin-kemarin umpama, itu enggak usah. Jadi kunutnya yang hari itu. Pas waktunya. Beda dengan sholat subuh. Walaupun di qada tetap ada kunutnya. Waya suruh kunutu, dan hasil oleh kunut bikulli mashtamala ala du'ain wa sana'in, dengan setiap sesuatu yang meliputi ia atas doa dan
salat, pujian. Jadi yang namanya kunut ada dua isi. Pertama isinya doa. Kedua isinya pujian. Contoh, kakak ini seperti perkataannya, Allahumma gfirli ya ghafur, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, ini namanya doa. Ya ghafur, ini namanya sana pujian. Jadi saudara sekalian, kalau pengen ya kunut ini aja jadi. Umpama kita sembahyang di orang-orang yang kagak kunut, kita jadi makmum. Nah, kita jadi makmum, kita tetap kunut aja. Bacaannya Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cukup begitu. Nah, tangannya boleh angkat, boleh enggak? Angkat juga boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Angkat itu enggak menjadi enggak menjadi batal kejamaan kita. Iktidak kita enggak jadi batal. Kenapa? Karena ya perbedaan yang tidak fahisyah. Bahasa fikihnya begitu. Perbedaan yang tidak tampak. Saru. Anda kata kita angkat juga enggak apa-apa. Enggak angkat juga enggak apa-apa. Itu kalau kita jadi makmum. Nah, kalau umpama kita nih kiai umpamanya. Kita ustaz. Dipanggil ke orang Muhammadiyah, disuruh jadi imam. Kunut jangan. Jangan kunut. Kaku amat kita. Nah, kita di sini namanya bertoleransi. Kita enggak usah kunut. Ya. Kira-kira hukum kunut apa? Sunnah. Menjaga persatuan kesatuan wajib. Wa'tasimu bihablillah wa la tafarruqu jami'a. Masyaallah. Begitu. Itu orang yang ilmunya banyak gitu ya. Toleransi, jangan kaku-kaku banget ya. Lu gak kunut, gua kunut. Nah, kecuali kita jadi makmum gak masalah. Kayak kita sembahyang apa? Sembahyang sunat qobliyah Jumat ya. Di tempat orang yang azannya sekali, itu enggak boleh. Ya. Jadi kita ikutin dia aja, enggak boleh kita sholat sunat ketika imam ya khatib sudah duduk di atas tempatnya. Ya. Jadi kapan kita sholat entar aja. Rugi dong, ngapain dia sembahyangnya di situ? Gitu. Nah, ntar juga dia umpama dia kita undang jadi kiai dia di markas kita, dia ilmu yang banyak, saya yakin dia bakal kunut juga. Kalau dia belum apa aja apalin tuh masih textbook. Orang yang ilmunya banyak begitu, jadi kita apa fleksibel, kita ngelihat keadaan kedudukannya mana yang lebih. Nah, ada namanya fikih aulawiyah, fikih prioritas, mana yang harus kita prioritaskan pendapat kita. Kayak apa maf'ul gantiin fa'il, namanya apa naibul fa'il, bajunya berubah, hukumnya berubah. Tadinya hukumnya nasab menjadi rofa. Ingat kan itu ya? Anak muda tahu dah nih ya, Bang Haji. Tadinya maf'ul bi dia. Karena dia gantiin fa'il, posisinya dia datang ke rumah fa'il. Iya.
nempatin rumah fa'il, ya udah dia pakaiannya pakaian fa'il, hukumnya hukum fa'il apa? Ropa. Jadi kita, kalau kita, begitu pula kita bermasyarakat, ketika kita bertempat di suatu tempat orang, kita adalah pendatang, maka kita ngikutin yang ada, tuan rumah kita ikutin. Jangan diaku-akuin gitu. Kita ngikutin. Itu hukum maf'ul begitu semua kepada fa'il. Hukum semua pun begitu. Maka ketika kita tidak melakukan itu, akan terjadi gap. Iya, akan terjadi itu. Itu enggak bisa disalahkan itu. Karena itu memang begitu. Hukum mananya, hukum alam itu. Iya, hukum Allah. Kita pun begitu, lagi ke rumah orang namu apa di sana? Aturannya, ikutin peraturannya. Kita disuruh pakai dasi, ya pakai dasi. Ntar mau pulang ya buka aja lah, ngapain. Jangan kaku banget kita. Biasanya orang yang kaku tuh yang ilmunya dikit. Kata guru saya, Kiai Syafi Azami, orang kalau marah mulu tuh ilmunya dikit. Jadi ilmu yang banyak itu enggak marah mulu. Nah, ya, ada pendapat yang lain. Fadu'a'u, maka doa itu hasil bi'igfir, dengan igfir. Wasana'u, dan sana hasil bi'gufur, dengan gufur. Wa mislu, dan yang sepertinya adalah ayyakula, bahwa dia berkata biqasdil kunut, dengan maksud kunut, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Maafkan aku ya Allah, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, anta maulana. Wa afdalu, paling afdalnya al-qunutul masyhur, yaitu qunut yang masyhur, wa huwa, dan itu Allahumma hdini, ya Allah, Allahumma hdini, berilah petunjuk aku, fiman hadaita, seperti orang yang engkau beri petunjuk, ya, pada orang, maksudnya seperti ya, sebagaimana engkau telah berikan petunjuk, wa afini fiman afaita, sehatkan aku ya Allah, ya, sebagaimana orang yang engkau telah sehatkan. Wa tawallani fiman tawallaita, pimpinlah aku ya Allah sebagaimana orang yang engkau telah pimpin, urus, maksudnya kita kalau dipimpin itu diurus sama Allah, minta kita diurusin sama Allah, ya. Kan enak kalau kita diurusin, kita lupa diingetin, kita lupa diingetin. Itu wali, itu wali itu diurus sama Allah. Maka dikatakan iza sonal wal iza tawalla waliyan, itu bahasanya itu tawalla, iza tawalla waliyan sona qalbahu minal agyari, ya, wa harasahu bidawamil anwari. Bahasanya tawalla. Iza tawalla, apabila Allah telah mengurus, ya, telah mengatur, telah mengangkat waliyan, seorang wali, sona qalbahu, Allah jaga tuh hatinya, Allah pelihara itu hatinya, minal agyar, daripada selain Allah. Jadi orang yang udah diangkat jadi wali itu ingatnya Allah terus. Berarti enggak bebinian, tetap bebini juga. Cuma selalu ingat Allah. Lihat bini, ingat Allah. Lihat murid, ingat Allah. Lihat guru, ingat Allah. Lihat teman, ingat Allah. Semuanya ingat Allah.
Ingat makan, ingat Allah. Ingat sehat, ingat Allah. Ingat sakit, ingat Allah. Ya lihat, lihat apa aja, ingat Allah. Tuh wali. Marahnya karena Allah, bencinya karena Allah. Kalau kita mau ngamuk mulu, marah mulu, ya ada orang ngomong begini langsung ngelentang. Belum jadi wali. Wali murid. Wa harasahu, dan Allah jaga dia minal ya anwari bidawamil anwari bidawamil anwari, dengan senantiasa nur. Makanya wali itu ya, kalau udah Allah angkat dia sebagai wali, itu mukanya bercahaya, tangannya ya bercahaya, tangannya anggota tubuhnya cahaya, kalau tangannya kakinya anggota tubuhnya bagaimana, maksudnya selalu berkeinginan melakukan yang taat, mukanya bercahaya. Lihat wali-wali Allah, mukanya dilihatnya enak aja, pakai baju apa aja udah enak aja, kapan aja udah enak aja. Iya. Ada seorang guru ngaji, dia ketemu ada seorang dari lulusan Madinah, duduk begini dari sini ke situ dah. Kata yang orang lulusan Madinah kepada guru ngaji itu, katanya begini, Pak Ustadz, ya, mukanya bercahaya, Pak Ustadz. Ya, itu kata orang itu, ya, yang lulusan Madinah sama yang guru ngaji ini, Pak Ustadz, mukanya bercahaya. Itu bukan orang ece-ece itu, lulusan Madinah dia. Kalau orang mau bikin masjid itu melalui dia, bisa. Mau apa? Ada dana itu, saya pernah ditawarin juga. Kata orang itu kepada orang guru ngaji itu begitu. Sampai dia mau pulang, mau naik kendaraan, diparanin lagi sama orang itu. Pak Ustaz, beneran Pak Ustaz, mukanya bercahaya, Masya Allah. Berarti itu nggak sembarangan sih, kesaksian itu Pak guru ngaji itu yang dibilang kayak begitu, senyum aja, Subhanallah. Artinya apa? Benar apa yang dikatakan tadi, wa harasahu bidawamil anwar, Allah jaga dia dengan senantiasa bercahaya terus. Kita semua pasti mengalami ngelihat orang nggak bisa dipungkiri, ngelihat orang mukanya bercahaya, betul nggak? Kita masing-masing itu mengalami itu, orang mukanya bercahaya banget. Saya pernah ngelihat ada salah seorang habib, saya ketemu dia, itu orang mukanya cakep banget, luar biasa, udah tua tapi kayak anak muda ini. Iya, kinclong. Iya, itu saya omongin itu, Subhanallah, saya lihat. Iya. Jadi artinya apa? Ada orang yang kayak begitu. Itu saya sama dia langsung dikasih amalan. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih ngamalin itu. Tiba-tiba aja dia ngasih amalan saya. Nih, saya kasih amalan. Masya Allah, Masya Allah.
Enggak tahunya itu orang dia di mobil ngomongin saya juga sama jamaah itu. Jadi sama-sama ngomongin jadi. Masya Allah. Jadi orang ada yang kayak begitu tuh. Luar biasa tuh. Mukanya itu bercahaya. Saya ngelihat kayak begini langsung. Padahal orangnya udah tua. Udah beruban nih tuh. Itu saya dikasih amalan, langsung saya amalin sampai sana. Dan saya lihat amalannya bagus sekali. Iya. Wa afdaluhu. Dan paling afdolnya ya tadi udah ya. Wa barik li fima ataita, dan berkahilah aku pada apa yang telah engkau berikan. Kita minta sama Allah tuh apa yang kita diberi sama Allah diberkahin. Duit kita berkah. Harta kita berkah ya. Pasangan hidup kita berkah, umur kita berkah, ilmu kita berkah. Minta begitu. Wa qini syarra ma qadaita. Ya, dan peliharalah aku dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Sesungguhnya engkaulah yang menentukan dan tidak ditentukan atas engkau. Allah enggak dikuasai, enggak. Wa innahu la yazilu man walaita. Dan sesungguhnya tidak ada yang ina orang yang telah engkau tolong. Ya. Jadi orang yang Allah tolong enggak bakal hina. Jadi kita perlu pertolongan Allah. Jadi kalau kita pertolongan Allah, jadi bagaimana? Jangan berbuat maksiat. Itu tenagain tuh. Jangan berbuat maksiat. Tenagain. Wala ya'izu man adaita. Dan tidak bakal mulia orang yang engkau musuhin. Enggak bakal mulia. Ya, orang yang Allah musuhin enggak bakal mulia. Kita lihat orang kagak sembahyang kayaknya jaya banget. Kelihatannya doang jaya. Istidraj. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita. Maha berkah engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau. Zalikal hamdu, demikian itu pujian. Alama qadaita wa hadaita, atas apa yang engkau qadakan, engkau tentukan, dan engkau beri petunjuk. Astaghfirukallahumma, ya Allah aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepada engkau. Wa sallallahumma, berilah salawat ya Allah ala sayyidina, kepada pemimpin kami Muhammadin, Nabi Muhammad, an-nabil ummi, nabi yang ummi, alladzi bihi, yang dengannya, minan nari, daripada api, najauta, api neraka engkau menyelamatkan. Wa minad dalalati hadaita, dan dari kesesatan engkau berikan petunjuk. Wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga sayyidina Muhammad, wa sahbihi wa sallam, dan sahabatnya, dan berikan wasallim, dan berikanlah kesejahteraan. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ampun ya Tuhan kami, ampunilah, sayangilah, engkau sebaik-baik yang sayang. Wallahu a'lam bishawab.